Tiara Sanger, atlet voli cantik satu ini memiliki hobi traveling ke pantai. Tiara Sanger merupakan atlet voli tim Bandung BJB Tanda Mata yang bermain di ajang Proliga 2023. Atlet voli cantik Bandung BJB Tanda Mata ini banyak menarik perhatian penggemar voli di gelaran Proliga 2023. Pada ajang Proliga 2023, Tiara Sanger berperan sebagai setter, memperkuat tim Bandung BJB Tanda Mata. Tiara Sanger merupakan atlet voli cantik Indonesia yang lahir pada tahun 2000 silam. Tiara Sanger, atlet voli cantik asal Bekasi ini merupakan anak dari pasangan Amil Toar Sanger dan Agustina Ratnasri Astuti. Dilansir dari berbagai sumber, Tiara Sanger mengawali karirnya sebagai atlet voli profesional dengan bergabung bersama tim Wahana Express Group Bandung. Tiara dipercaya memperkuat tim Wahana Express Group Bandung pada berbagai kompetisi voli, termasuk ajang Livoli Divisi Utama 2022. Pada ajang Proliga 2022, Tiara Sanger berhasil mencuri perhatian penggemar voli melalui aksi-aksi cantiknya bersama tim Jakarta Electric PLN. Meski belum berhasil membawa nama klubnya lolos ke Final Four pada musim lalu, Tiara Sanger dipercaya sebagai setter tim Bandung BJB Tanda Mata di Proliga 2023. Tiara Sanger saat ini juga merupakan salah satu pemain voli baru andalan tim voli putri Bandung BJB Tanda Mata pada gelaran Proliga 2023. Tiara Sanger juga sempat menjadi bagian dari tim Kabupaten Subang dalam ajang Porprov Jabar 2022. Sementara itu pada gelaran Proliga 2023 ini, Tiara Sanger dipercaya membela tim Bandung BJB Tanda Mata. Dalam dunia voli profesional, pemilik nama lengkap Tiara Ariance Ratna Sanger ini dipercaya memegang posisi setter dengan nomor punggung 16.